baru proses selesai setting arm KTM yang super copy PNP di KLX 150. Untuk prosesnya perbedaannya, kalau yang PNP ke KLX harus dikikis pinggirnya, kalau yang belum PNP terpakai gini. Ini super copy 99%, hampir menyerupai dengan KTM SFP yang ori. Cuma kita buatin untuk setelan as belakang sama bos-bosan, sama ganjal untuk bracket kaliper cakram belakang, sama untuk on track kita bikin bos-bosan lagi. Bedanya kalau yang belum, kalau yang belum kayak gini bentuknya, ini yang udah ini juga dirubah dikit, sama bikin link keg lagi atau unit tray sama asnya. Nanti asnya di sini buat ke KLX, sama ini posisinya nanti gini. Ini lengkap, udah sama bearingnya sesuai pesanan konsumennya, ingin dipasang di KLX 150. Penampakannya hampir mirip sih. Oh, ini bosnya ada kanan kiri dua. Sama untuk karetnya nanti posisinya gini. Ini untuk selang rem sama ini yang di bawahnya nanti. Bawah nanti biar kelihatan estetik. Kita bikinin bos-bosan. Bosannya ini di mana? Nanti di sini. Ini buat bawah. Kelihatannya lebih rapi. Kelihatannya lebih enak dilihat. Ini pesanan konsumen dari Bogor. Tinggal langsung proses packing. Beliau udah nggak sabar untuk dipasang ke KLX 150. Untuk yang mau order bisa langsung ke Instagramnya, nanti saya kasih linknya di bio. Untuk yang mau order udah PNP ke KLX, CRF atau WR bisa. Mau order ininya doang juga bisa, armnya doang yang belum PNP. Jadi kalau mau PNP-in sendiri boleh. Sekalian ini, kalau perbedaan arm KTM yang super copy sama yang listless, kita coba ambil yang listless. Ini listless PNP ke KLX 150. Ini yang PNP KLX. Perbedaannya, kalau ini full besi sama dempul, beratnya hampir 7 kiloan. Kalau ini nggak usah setang setting lagi, tinggal pasang. Kalau ini lebih ringan, hampir 2 atau 3 kiloan. Ada harga, ada rasa. Ini yang PNP ke KLX, yang PNP ke WR, CRF juga ada. Nah, kalau WR sama CRF nanti lengkap sama asnya. Kalau CRF sama WR, yang upgrade yang juga ada, kita langsung di order aja nanti. Ini tinggal ditunggu proses packingnya. Kemarin setting juga di CRF, penampakannya udah terpasang, ditunggu. Lanjut ke arm KTM super copy yang udah PNP ke CRF, ada penampakannya. Sama dikasih as juga untuk di tengahnya, sama unit track masih pakai ori, cuma bikin linkingnya aja. Kayak yang KLX
jadi nggak ngerubah atau nggak ngerusak kemarin KTM-nya. Terpasang rapi. Yang terpasang di CRF 150. Dari jauhnya. Eleknya bikin unit treknya. Kalau itu mencari pelingkingnya. Yang mau order tinggal langsung. Toko Matic Corner atau link ada di bio. Aksesoris, dekal dan yang lainnya. Tinggal langsung mampir aja. Tepatnya di Kota Banjar. Sekalian ngopi-ngopi santai. Monggo. Terima kasih.